Selamat bergabung pada kreasi STM, channelnya anak-anak STM. Ini ada sebuah alat pemotong pipa atau gunting pipa pralon. Ini mereknya Winson ini. Ini barangnya seperti ini. Kita buka, harganya sekitar 30.000 dulu. 30.000. Kita buka ya, ini alatnya. Kita buka ini. Kita rentangkan seperti ini. Nah, ini ada tipenya. Ini tipenya tipe 158. Itu artinya mulutnya bisa membuka. Ini ya, mulutnya bisa membuka 4. Duanan. Maksimal 42 mili. Oke, kita lihat ini tempat banyak. Ini kalau dia dipakai untuk memotong, gerakannya seperti ini. Bisa mengkop ya. Ini merapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini sampai rapat. Ini rapat sehingga material yang dipotong akan terputus. Ini kita coba ya. Nah, ini ada pralon tipis. Ada pralon yang tebal ini, awi. Ini setengah inci. Kita coba ya. Kita coba caranya, ini ditempatkan di sini. Nah, tempat di sini ya. Dia sampai kira-kira berada di dua tumpuan ini. Terus kita tekan ini. Satu, sampai dia menekan. Nah, oke. Ya, sampai seperti ini posisinya. Tinggal kita main tangan ini pakai tang. Kalau pralon seperti ini, tangan satu cukup ini. Nah, ini di kisah berikutnya. Nah, dia turun ini. Berikutnya, ini giginya, terakhir ini. Nah, ini putus ini. Nah, ini tadi ini lari ini. Ini harus ini. Kita ulang lagi ya. Caranya mengulang. Ini kita tarik. Nah, ini. Nah, sehingga dia seperti ini lagi. Ini kita masukkan di sini. Coba. Itu. Satu gigi aja biar tidak terlalu lebar ya tangan kita. Nah, terus kita ambil lagi coba sekali lagi. Kita tegakkan ini biar pas. Kita lihat dari atas ya. Nah,
Coba kalau untuk yang tipis, tipis ini ya, tipis ini. Tetap ini agak empuk tapi ini agak terjepit, tapi dia akan kembali lagi. Karena kalau mencoba yang pakai ada shocknya elbow ini ya, elbownya kita coba, mungkin agak berat ya, kita coba ya nih. Slip ini tapi kena ini juga. Ini juga putus ya. Oke, ambil rapi ini putusannya. Ternyata kuat putusannya. Oke, jangan lupa ini bisa dipakai referensi untuk membeli. Oke, terima kasih. Salam berbagi dari Kreasi STM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.